Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber, bertemu lagi dengan saya di channel Danis. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara mengganti shockwaver pada motor Honda PCX160. Oke, sebelumnya ikuti terus videonya dan jangan lupa klik like dan subscribe channel saya, oke? Halo sobat YouTuber, saya menggunakan shockbreaker dari merek DBS. Shockbreakernya seperti ini. Ini tingginya sekitar 350 mm, tapi bisa ditinggiin sampai 360 mm. Sedangkan dari orsinilnya sendiri kan 365, ya beda 1 cm mungkin tidak ada masalah ya. Jadi saya beli online sekitaran harga 500 ribuan kurang lebih. Oke, kita langsung aja pasang shockbreaker ini dan bagaimana hasilnya, ikuti terus ya. Saya cara membukanya cukup mudah ya, tinggal membuka baut yang bawah dan yang atas, jadi tidak perlu membuka cover body ataupun bagasinya. Untuk baut yang bawah kita cukup menggunakan kunci ring 12 dan 14. Langsung aja kita buka ya. A few moments later. Yang bawah sudah lepas dulu. Sekarang tinggal yang atas. Yang atas mudah ya. Yang di atas pakai baut 14. Ini tinggal shockbreaker-nya angkat aja. Nanti kita masukkan oke. Sudah copot ya. Sekarang kita pasang shockbreaker-nya.